Selebriti Nagita Slavina mendapat kejutan baby sprinkle dari keluarga dan sahabat terdekatnya. Acara baby sprinkle Nagita Slavina diselenggarakan menjelang momen kelahiran anak keduanya. Saat mendapat kejutan, Nagita Slavina terlihat sangat kaget hingga tak kuasa menahan air matanya. Hal itu terlihat dalam kanal YouTube Rans Entertainment yang tayang pada Sabtu 9 Oktober 2021. Awalnya Nagita diminta para timnya untuk mendatangi meeting di sebuah tempat. Setibanya di restoran, Nagita sama sekali tidak menyangka akan ada kejutan yang telah disiapkan oleh keluarga dan sahabatnya. Ketika memasuki ruangan, ibunda Rafathar itu bahkan terlihat kebingungan. Tidak hanya itu, Nagita sangat semakin terkejut setelah melihat dekorasi dan banyak teman terdekatnya yang hadir. Istri Raffi Ahmad ini malah mengira acara tersebut merupakan kejutan untuk ulang tahun. Hingga akhirnya ia menyadari acara tersebut disiapkan untuk menyambut kehadiran anaknya yang kedua. Raut wajah Nagita seketika berubah menjadi sangat bahagia. Dalam acara tersebut, Nagita diminta mengenakan jubah berwarna merah muda, selempang dan mahkota. Di tengah kemeriahan acara, suasana berubah haru setelah Nagita mendapatkan kejutan pemutaran video. Tayangan tersebut menampilkan detik-detik saat pertama kali Nagita mengumumkan kehamilannya, hingga ketika ia melakukan USG setelah hamil 7 bulan. Belum sampai diputarkan video tersebut, Nagita tak kuasa menahan air matanya. Air matanya terus menetes karena merasa terharu dengan acara yang telah dipersiapkan untuknya. Dalam video tersebut, ada sebuah doa dan harapan dari keluarga terdekatnya.